sekarang saya akan ngambil tempat. Nah, bisa teman-teman lihat di leha itu, bisa teman-teman lihat ada Alit, Alpukuda, Jezan, Yaman. Nah ya benar, Yaman. Itu kilonya itu ada teman-teman. Yaman 760 kilo. Nah, ke los ke sana. Nah ini sekarang saya arahnya ke gudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang cerah ini, di pagi Jumat ini, saya masih diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi ini saya bisa berbagi kepada pemirsa saya di mana pun. Di vlog kali ini saya berbagi suasana pagi jam 6.01 menit di jalan Mekah Ring Road. Karena suasana pagi ini sangat-sangatlah cerah, teman-teman ya, sangat-sangatlah indah. Kita bisa melihat situasi sekeliling jalan Mekah. Inilah jalan menuju ke Mekah. Al-Mukarramah. Nah, jalan yang sebelah sana itu jalan menuju Madinah Al-Munawwarah. Baiklah teman-teman, di vlog kali ini situasi dan kondisi pagi di Jeddah. Jeddah sekarang menunjukkan 6.03 menit, ya, 6.03 menit. Matahari belum terbit lagi, mungkin sudah terbit tapi belum kelihatan, tapi langit sudah terbit. Kita mulai dari jembatan yang di atas itu, jembatan yang di atas itu, jembatan yang di depan yang akan kita segera lewati ini adalah jembatan, adalah jalan teman-teman. Tapi jalan ini yang di atas ini adalah jalan kereta api. Jalan kereta api, akses kereta api, insya Allah sudah bisa tembus Madinah, sudah bisa tembus Mekah, dan sudah bisa tembus ke Riyadh.
rencananya seluruh pelosok Saudi akan mempunyai kereta api dan mempunyai stasiun masing-masing, di mana Jeddah ini stasiunnya adalah di Sharjah, Palestine, yang kita sudah lewati tadi. Dia berada di sebelah kanan stasiun. Mohon maaf untuk videonya agak apa namanya goyang-goyang, karena video ini saya ambil lagi posisi jalan, posisi mobil dibantu oleh Tongsis yang berkaki tiga. Kubri di depan sana itu adalah Kubri Jaminan, yang kalau kita bahasanya itu adalah jembatan. Yang di depan sana. Dan mobil yang di depan saya ini adalah mobil Bayaro. Ini trailer ini. Saya ini yang lagi lampu emergensinya muter-muter itu adalah trailer Bayaro, teman-teman. Bayaro itu adalah air kotoran, maksudnya air bubleng. Jamiah ini kita sudah melewatinya. Ada dua kubri di sini, ada dua jembatan. Ini jembatan yang ini mengarah ke Madinah. Datang dari sana. Jembatan yang satuan itu yang datang dari sebelah. Sebelah mana tadi ya? Perhatikan kata saya. Sorry. Kota itu yang mau ke kota. Nah, kita sambung lagi ke arah ini trailer yang kuning ini. Jadi di sini itu untuk menyedot kotoran atau kumbang atau air, karena di sini itu air kotoran, air cucian, cuci piring, air mandi, air nyuci itu satu aliran, teman-teman. Ya, satu aliran. Nah, ini fungsinya ini adalah menyedot, teman-teman, air-air tersebut kemudian dibuang di tempat olahan, teman-teman. Kayaknya dia full ini muatannya ini, makanya dia lambat ini. Saya ini sampai turun berapa ini, sampai 20 ini saya lari ini. Ya, 20 ini atau nah, ini dia ini, teman-teman. Ya, ini sekarang kita akan mengambil jalur ke arah Industrial City. Kalau kita lurus di sini, teman-teman, ini tembusnya ke Mekah, ya. Dan ini jembatan penyeberangan, teman-teman. Tapi di sini orang bilang Kubri Kasab. Nah, dibuatnya dari kayu. Kasab itu kayu, teman-teman. Ya, nah, ini kita salib dia ini, malah modok ini. Cuman di sini kita agak takut nyalip, teman-teman, karena ini lurus Mekah. Sekarang saya ambil kanan. Tuh, saya ambil kanan keluar menuju ke Jalan Industrial City. Jalan ini bisa tembus ke Jizan. Ya. Jizan,
atlet, kuda, los terus bisa tembus ke apa. Nah, baiklah, kita akan review jalan ini dulu. Kita lepas dulu review perjalanan ke Mekah. Ya, ini kita review jalan industrial. Jadi jalan industrialnya, dan jalan ini tembus ke Jizan, teman-teman, ya, tembus ke Jizan. Nah, jadi kalau dijelaskan jalan ini ya panjang. Nah, di depan sana, nah, ini teman-teman bisa lihat ini ada pohon kayu. Kayu ini saja ya bisa tumbuh di sini. Kayaknya selain pohon kayu ini ada sih kayak mangga, bisa hidup. Terus ini juga ada jembatan penyeberangan. Dari tinggi, apa saya jelaskan tadi, tinggi jembatan penyeberangan, tinggi jembatan ini itu semuanya itu maksimal 5,5 meter, ya, tidak lebih dan tidak kurang, 5,5 meter semuanya. Nah, ini nanti bisa teman-teman lihat di setiap saya melong jembatan itu ada tulisan di sana. Jalurnya ini lurus, ini lurus. Oke, teman, semoga videonya tadi bermanfaat. Sharing saya bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang baru mau ke Saudi, seperti itu jalannya, teman-teman, ya. Jalannya seperti itu, dan jangan heran karena di sini tidak ada motor, teman-teman, ya, hanya mobil saja. Motor tidak ada. Jadi kita itu beriringan sama mobil, trailer, gitu. Itu aja. Enggak ada motor kiri kanan yang nyalip gitu, enggak ada. Nah, ini sekarang sudah jam berapa ini? Jam 6.42. Berarti videonya ini sudah 42 menit dari Palestina tadi saya ambil videonya. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon di like, komen, dan subscribe jika merasa video ini bermanfaat. Silakan di share sebanyak-banyaknya, karena berbuat baik itu sedikit, berbuat baik balasannya berlipat-lipat. Ucapan terima kasih tidak mengurangi rasa hormat saya kepada youtuber pemula, youtuber senior yang sudah mendukung Amroel channel sampai saat ini. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama bersolawat supaya harapan kita semoga kelak Salatullah, salamullah, ala toha, bismillah, salatullah, salamullah, ya yasir, habibillah, tawassalna.
Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya bil badri ya Allah. Oke teman-teman, kurang lebih mohon maaf, mari kita akhiri dengan suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wabillahi taufiq wa hidayah, kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.